بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى سالي جميعنا ما بعده قال الشيخ رضوان لفرحم الله تعالى دعنا نفع به بعلوم الدار النامن سبحانه علمنا ما لا نعلم دعنا قد عليم الحكيم جانا ما لنا خالصا لوجهك الكريم افتح يا عليم افتح يا عليم افتح يا عليم علينا وان قريب وهذا يمنا الجبان عن التحجم في صف الكفار ويندب الشجعان له Oleh karena alasan tersebut di atas, maka seorang pengecut, seorang yang tidak punya nyali itu dilarang untuk menyerbu, untuk maju menyerang ke barisan orang-orang kafir, orang-orang kafir di saat berperang. Kemudian yang yang pemberani, yang pemberani, yang besar nyalinya itu dianjurkan untuk menyerbu, untuk maju ke depan men menerobos barisan orang-orang kafir. Jadi beda ya antara orang yang kuat dengan orang lemah, antara pengecut dengan orang yang pemberani itu kan beda. Di dalam masa uh, keilmuan juga begitu. Wa min al-ghaflati an hadzihi ad-daqiqati dhanna ba'du duafai an al-iqtida'a bil aqwiya'i fi ma yunqal anhum min al-musahalati jaizun. Walam yadri anna wadhaifal aqwiya'i tukhalifu wadhaifal -wa du'afa'i. Uh, oleh karena mintnya min ya oleh karena lupa dari rahasia yang halus dari rahasia yang halus ini ada hikmah yang halus ini maka sebagian orang-orang lemah orang-orang yang lemah keilmuannya keimanannya lemah menyangka bahwa bahwa ikut ikut kepada orang-orang yang kuat orang-orang yang kuat imannya uh, di dalam perilaku-perilaku yang yang didengar, yang dikutip dari orang-orang yang kuat, dari orang-orang para wali, para nabi, dari itu tindakan-tindakan uh, sembarangan, sembarangan kurang maksimal, misalnya kurang uh, kurang perhatian pada syariat itu boleh katanya, katanya orang yang lemah imannya ini uh, melihat itu kemudian walam walam yadri dia tidak tahu, dia belum tahu bahwa Tugas-tugas orang yang kuat itu, kewajiban-kewajiban orang yang suah kuat imannya itu tidak sama dengan kewajiban-kewajiban orang yang lemah. Uh, itu yang yang membuat dia salah uh, pikirnya. Dianggap wah uh, oh, tidak apa, apa? Ini orang tidak pernah puasa Senin kemis misalnya. Ini Kiai ini tidak pernah uh, uh, tidak pernah uh, uh, melek malam melek melek malam atau tidak pernah tahajud misalnya akhirnya dia sukanya tidur misalnya padahal tidak sama ikut dalam hal-hal yang musahalat musahalat sesuatu yang 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 gampangannya saja yang dia ikuti padahal tidak sama antara orang kuat dan orang yang lemah soro <Suhu> wa man ra'ani fin nihayati kana sindiqon sura sindiqon izin nihayatu taruddul amala ila al batin aw tusakkinul jawahriha illa an rawatibil faraid di dalam hal seperti itu di dalam hal seperti itu orang sebagian ulama berkata Orang-orang yang kuat, orang para wali itu berkata, ya barang siapa melihat saya di awal-awal mujahadah. Di awal-awal ber berotorikat Di awal-awal suluk Maka dia akan menjadi orang yang Menjadi orang yang benar Orang yang e, benar Tindakannya, sikapnya Dan e, per Perbuatannya akan benar Tetapi barang siapa orang melihat Saya katanya, Melihat saya kalau sudah menjadi di akhir Di puncak e, Di puncaknya setelah menjadi wali maka orang ini akan menjadi kafir zindik sebab yang terlihat di matanya adalah perbuatan-perbuatan yang uh, yang seolah-olah tidak ikut eh, syariat padahal uh, padahal tidak Kenapa izin nih yaitu karena uh, karena akhir uh, karena akhir uh, top uh, puncak daripada uh, suluk dari uh, dari suluk orang sudah sampai pada uh, pada makom wusul kepada Allah itu akan mengembalikan amal-amal itu kepada batin. Jadi tidak formal, uh, tidak tidak uh, tidak ke formal saja bertahajud, uh, bertasbih, bersolawat uh, misalnya, tetapi uh, kepada batin. Uh, batin itu uh, tafakur kepada makom ridho makom tawakal makom uh, fana makom syukur makom ridho makom sobar itu kalau kalau sudah ya sudah 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 akhir dan akan menenangkan uh, nihayah itu uh, akhir akhir perjalanan itu akan menenangkan anggota anggota tubuh uh, terlihat hmm, tidak sholat ini tidak tahajud tidak tidak ya, tarawih misalnya tidak ya, tidak duha dan seterusnya kecuali rawatibul faraid kecuali rawatibul faraid badiah gublih dan seterusnya fa alin al annaha badalatun wa ghasalun wa ihmalun maka orang-orang yang sudah uh, sudah uh, sudah puncak ilmu batinnya itu terlihat bagi orang-orang yang melihat mereka itu seakan-akan gerak-geri orang-orang yang sudah puncak itu terlihat mereka pengangguran, mereka pengangguran dan orang malas, Wa malun dan mengesampingkan syariat, tampaknya seperti itu oleh orang-orang yang melihat yang orang yang masih orang yang masih bidah masih tahap masih tahap pemula itu wahai hata wahai hata jauh jauh penilaian seperti itu jauh salah salah besar ya Fadzalika murabat wa thulqul qulubi fi ain syuhudi wal huduri wa la zamadidz dzikri allazi afdhal al a'mal ala ad-dawam karena uh, karena um, gerak-gerik daripada orang-orang yang sudah uh, sudah mencapai tingkatan akhir dalam uh, dalam suluk itu itu adalah kaitan hati atau adalah per, uh, pertalian dengan uh, hati. Uh, perta, uh, pertalian hati di dalam me, 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 melihat uh, melihat uh, hadir hadirnya Allah, menyaksikan kekuasaan Allah, besaran Allah dan eh, apa, apa tindakan um, uh, tindakan tindakan uh, uh, Tindakan mereka itu ya melihat eh, syuhud keajaiban-keajaiban alam, eh, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadir, hatinya hadir bersama Allah, dan terus-menerus berzikir, yang mana eh, zikir zikir qalbi itu adalah amal yang paling utama. Hmm. على الدوام مركا ترس برذكر الله وتشبه الضعيف بالقوي فيما يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهي اعتذار من يلقي نجاسة يسيرة في كوز ماء ويتعلل بأن أضعف هذه النجاسة قد يلقى في البحر والبحر أعظم من الكوز فما جاز للبحر فهو للكوز أجوز meniru orang melemah meniru meniru orang yang kuat di dalam gerak-geri yang yang melihat dari dari luarnya dari lohirnya itu adalah sebuah kesalahan kesalahan dari orang yang kuat itu orang yang sudah tinggi kelasnya itu itu sama dengan orang yang beralasan sama dengan orang yang me, 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 me Orang yang melemparkan barang najis, barang najis sedikit, dia taruh, dia taruh, dia lemparkan ke dalam air kendi, air ceret atau air kendi yang yang tidak sampai dua gulah itu ya, tidak apa-apa. Kemudian dia beralasan, alasannya tidak apa, -apa tidak ada tidak, tidak najis. Sebab apa? Nah, sebab hmm, berlipat-lipat kali dari najis ini. Dari najis yang saya cemplungkan hanya sedikit itu, itu beribu ribu lipat kali uh, sering di uh, di uh, dilemparkan, di dimuntahkan, uh, dicemplungkan ke dalam uh, lautan. Sedangkan laut itu laut itu lebih uh, lebih besar daripada air satu kendi. Sedangkan yang najis yang saya yang saya Uh, yang uh, saya masukkan itu hanya sedikit. jadi apa yang boleh untuk lautan untuk laut yang najis-najis yang boleh di uh, untuk laut sehingga lautnya boleh dibuat mandi, buat wudhu itu untuk yang kendi lebih boleh lah, kata dia alasannya lebih boleh yang kendi itu yang saya cemplungkan itu kan hanya saat, hanya beberapa mili saja berpola gram sedangkan yang masuk ke laut itu tuh bisa ber berbarel barel najis sedangkan yang saya cemplungkan ke air kendi ini hanya sedikit jadi tidak apa apa sama saja katanya waladril miskinu an al bahr bi najasata ma'an fatang qalibu ainun najasati bistilahi ila sifatihi Nah orang yang miskin ilmu ini miskun miskin ilmu ilmu suluk ilmu tarekat ini tidak tahu tidak sadar bahwa lautan itu laut itu dengan ke, dengan kekuatannya dengan energi laut itu bisa merubah najis bisa menjadi air barang najis bisa berubah menjadi air oleh kekuatan laut itu nah, maka benda benda najis itu disebabkan ke kekuasaan kehebatan air itu bisa merubah barang najis itu menjadi sifat air artinya barang najisnya itu sudah berubah menjadi air <tuh> sebaliknya najis yang sedikit yang dicemplungkan ke dalam kendi itu bisa mengalahkan air kendi yang libu air libul mengalahkan air yang kendi itu karena sedikit sehingga air itu najis yang sedikit kendi itu bisa merubah merubah sifat air kendi itu menjadi ke sifat najis artinya artinya uh, uh, sifat-sifatnya karakternya sudah karakter, karakter najis bukan karakter air, oleh karena alasan seperti di ini di atas ini maka diperbolehkan Nabi Muhammad saw apa yang tidak diperbolehkan untuk umatnya, untuk orang lain tidak boleh, untuk Nabi Muhammad saw boleh sampai-sampai beliau diperbolehkan menikahi sembilan istri. itu orang-orang orang-orang kafir yang tidak mengerti seperti itu bahkan orang-orang Islam yang yang liberal ya, sering mengkritik seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW diperbolehkan menikahi perempuan sampai sembilan orang? Ma minhu sifat, uh, sifatul adri ila wa karena Rasulullah punya kekuatan. Karena Rasulullah punya kemampuan Yang mana kemampuan itu Bisa melewati pada sifat adil Bisa bertindak adil kepada istri-istri beliau Sekalipun banyak istri beliau Amma wa yuruhu falaiqduru ala ba'dul adli Bal yata'adda ma bayinahunna dirari ilaihi Hatta yanjaru ila maksiatillahi ta'ala Fama hadadin. Sedangkan selain Rasulullah, selain Nabi Muhammad, itu tidak akan mampu pada segelintir pada 10 persen, satu persen daripada keadilan itu tidak akan mampu. Apalagi 100 persen keadilan, sebagian keadilan saja dia tidak mampu melaksanakan adil kepada istri-istri. Eh, Bahkan dia sudah melampaui melampaui hal-hal yang di antara istri-istri itu. Artinya dia akan melakukan penyengsaraan. Penyengsaraan menyakiti istri-istri itu karena ketidakmampuan dia berbuat adil. Karena ketidakmampuan dia berbuat adil sampai-sampai ketidakmampuan itu Kedoliman dia itu menyeret Menyeret dia untuk bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbohong Dengan berpura-pura Demi mencari Ridho uh, Ridho uh, uh, istri-istri itu Agar istrinya puas Hingga dia berbohong Dan seterusnya Maka tidak akan uh, Tidak akan selamat Tidak akan sukses orang Eh, tidak akan berba berbahagia, tidak akan beruntung orang yang menyamakan malaikat disamakan dengan tukang pandai besi jauh. Malaikat disamakan dengan tukang pandai besi jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lebih lama ini selalu terserah sama masyarobosul Muhammad Donal, ini saya baca main nama bantu. قال الشيخ الله عليه الله تعالى دام النافع به في علم من آمين سبحانك أنا علم لنا إلا ما علمتنا لنا إنك أنت العليم الحكيم إن جاءنا ما لوجهك الكريم فتح يعني من فتح يعني فتح يعني من فتح علينا وضع غريبا ولهذا يمنع الجن